Ah, ini aku mau pijit nih. Eh, teranjang. Malu. Ibunya udah datang. Mau pijit di sini. Ayo, pijitlah di sini ya. Malu. Halus, halus. Kulitnya halus. Ih, sakit deh. Sakit? Kulihatannya enggak sakit loh. Ini karena pijitnya pijit refleksi sama pijit berobat ini. Bukan pijit yang lain-lain ya. Pakai kuku? Pakai jari kan? Pakai jari ya, Bu ya? Cuma pakai jari doang ini. Tapi kalau dibantuin sama kayu. Oh, pakai kayu. Pakai kayu putih ya? Iya. Bukan kayu putih, kayu. Oh, kayu aja? Kayu aja. Enak? Berapa menit? Sampai selesai. Sampai selesai? Ini enak loh, beneran loh. Nanti kamu kesini, tak ajakin deh, manggil ibunya lagi deh. Jadi, bagian mana kamu suruh Bu? Pijit. Pijit, iya. Semuanya. Semuanya sampai mana? Ini atas dulu. Bukan atas, ini belakang ya. Belakang, jadi pundak dulu ya, pundak namanya. Depan juga ada. Kayu ya? Oh, sakit ya? Sakit. Itu sakit loh. Yang dulu pakai itu kan koin. Kelihatannya sakit banget. Anginnya keluar. Logam, logam. Supaya enggak masuk angin. Ada. Ini bundana itu ya. Cara tradisional itu ya. Apa garisnya kayak itu tulang gitu. Oh, tulang ikan ya? Ya, tulang ikan gitu ya. Apa namanya? Bilang apa sih itu? Apa sih sebutannya, Bu? Dikerok. Dikerok. Lumayan sakit ini, tapi pas ibunya yang pijit tuh enak banget. Tuh, terasa banget. Keras, mantap, Bu. Kamu kayak mati. Belum, masih hidup. Ada. Masih. Ini tangannya dilurusin aja deh. Habis ini kamu itu mandi? Gak boleh langsung mandi katanya. Nanti masuk angin. Jadi gimana? Tunggu 3 jam tuh kata ibunya. 3 jam. Habis itu fermentasi gitu ya. Cuman itu ya. Udah kayak tempe ya. Iya, kayak gitu. Geli ya? Bukan enak-enak aja ya. Ada juga gelit ya. Bukan enak dong ini, tapi geli. Ini rasa nano-nano, ada manisnya. Ada asamnya, pahitnya. Sakit banget. Selalu di situ sakit. Coba deh kasih lihat nih. Mana? Enak tuh nih, dipijitin deh. Enak? Kalau di belakang lebih enak kan? Sakit, ya, tapi aku suasa mohon-mohon lagi selalu minta kanan sakit bilangnya. Sampai kita tuh atur pakai alarm, Bu. 5 menit gantian ya gitu. 5 menit gantian masih ingat dia tuh. Yang samping itu. Seksi banget. Mantus, kurang tuh. Di situ yang selalu sakit ya. Kalau jalan lama tuh selalu sakit begitu. Eh sayang, dari aku kelihatannya apa ya? Error banget gitu. mau pegang apa sih gitu ya? Kacau. Gue lah, makanya pikiran kamu ini orang lagi. Soalnya cuma kelihatan kakinya doang. Iya, kakinya doang jadi. Sakit banget sih. Kamu kayak itu ya, apa, ikan yang segar. Ikan segar. Ikan segar? Iya. Nah, ini enak nih, di kaki ini enak nih. Oh, itu. Apa ya? Mata kaki ya, mata kaki? Iya, mata kaki. Mata kaki ya? Tapi enak sekarang, sakit banget ya. Nah, enak. Bagian yang kamu. Ah, iya, aku suka itu. Kulit kamu tebal, jadi gak apa-apa. Kalau aku sih, mungkin terlalu sakit. Sakit. Kamu juga sakit ya? Sakit ini. Banyak berarti banyak dosa. Gak banyak dosa lah. Banyak dosa. Kulit saya udah mau robek loh, Bu. Mungkin kalau kamu
yang minta ibunya pijit harus pelan-pelan ya, soalnya sakit loh. Oh gitu. Kelihatannya nggak kuat banget gitu ya dari video call? Kata siapa nggak kuat? Ya mulus gitu, huuuh gitu ya. Padahal sakit itu. Oh gitu. Kalau di Jepang tuh kita pijit enak ya, bisa tidur ya. Iya. Tapi di sini tuh yang ada tuh kayaknya matanya makin melek, sakit. Oh gitu. Gak bisa tidur ya? Bener loh. Kayak mau ngajak orang berantem gitu loh. Kaki saya agak keras tuh karena lagi hamil. Huh? Siapa hamil? Ini beneran sakit banget ini. Kata ibunya sering kerja keras, banting tulang cari duit buat suami istri. Cepet istri lagi. Tuh kerja keras makanya kalau pulang jangan ngomel-ngomel. Aku nggak pernah ngomel-ngomel. Nggak pernah tapi langsung ngebanting-banting ya. Beneran enak nih. Kapan mau kesini? Oh. Ditungguin ibunya tuh kata ibunya kalau belum pensiun ya. Iya. Umurnya berapa ya ibunya? Umur ibunya? Ya. Mau lahiran? Umur ibunya 22 ya, Bu ya? Masih bunda ya? Itu kan dulu Big Boy kan dipijit sama ibunya. Oh, sama. Sama ibunya. Oh, sama. Jadi kali ini lebih apa ya? Gampang ya buat ibu. Soalnya Big Boy mah badannya besar, keras, gendut. Keras ya, Bu ya? Susah banget kan? Oh, katanya pulang dari mobil. Iya. Pulang habis pijit makan 2 piring. Ish. Ibu bisa mijit tanpa geli enggak, Bu? Gimana? Coba yang enggak geli mijitnya. Ya campur terus ya. Tumpah. Gimana? Dada? Ya agak geli sih. Payudara juga? Payudaranya dipijit. Itu tombolnya gimana tombol? Tombolnya gak usah dipijit. Biar lebih empuk. Gak usah ya. Jadi ibunya berapa orang pijit-pijit seharian? Satu hari pijit berapa orang ya? Oh tidak, ini berarti saya ketiga. Apa? Tiga orang. Maksimal tujuh orang. Tujuh? Iya, maksimal. Wow. Banyak ya? Capek loh. Ya, pasti capek. Kita pijit 10 menit aja udah mau tidur kan? Iya, capek. Nah, ini ada penyakit apa nih, Bu? Coba nih. Ada orang asing enggak? Oh, enggak ada, cuma pinggulnya aja. Oh gitu? Turunnya gimana? Lambung oke. Paru-paru gimana? Jantung oke, hati juga oke. Oke. Wajah mah gak usah. Ini kepala nih. Kepala paling enak loh. Ibu. Bukan itu kepala. Kerjain. Hah? Lagi istri. Jangan dengerin biar. Biar dengerin omongan istri katanya. Oh gitu. Ini kepala nih. Hati-hati nih. Eh pakai minyak? Oh, ini enak. Pakai minyak? Pakai minyak lah. Masa pakai ini? Pakai sabun. Tapi kepalanya berminyak loh. Hari ini kamu harus pakai air panas ya? Oh iya sih. Mandinya harus pakai air panas soalnya pada. Iya. Jadi artis Korea ya? Gak ada bagian pukul-pukul? Gak ada. Oh, gak ada. Orang pijit kok dikira yang saluran. Gak pakai panci gitu ya? Gak pakai panci. Panci. Pijit pakai panci kok sama dia kok. Iya. Itu lo. Dia pakai panci. Mau pijit apa mau goreng ayam? Enak. Oh, itu enak ya, pasti enak. Eh, bunda saya. Eh. Kayak ini pijit orang Indonesia gimana? Pengen ngerasain kan? Iya, bagus. Nih, berikutnya nih pijit anak tuh. Main aja kan?
Begitu pijit Indonesia enak kan, makanya kesini nanti tak panggil ibunya. Iya 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 iya, nanti aku juga mau. Nah, aku mau mandi dulu deh. Oke oke.